selain produknya bagus-bagus, di toko Bele ini juga harganya murah-murah loh, karena langsung dari suppliernya. Kisaran harganya murah dari harga 25 ribuan, 26 ribuan sampai harga 80 ribuan. Halo semuanya, hari ini Cici Palugada lagi ada di toko Lili Bele yang ada di pusat grosir Metro Tanah Abang, PGMTA lantai 1 Blok A nomor 132. Hari ini Cici bakalan nge-review semua produk yang ada di toko ini. Jadi nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa di like dan subscribe videonya. Dan kalau ada pertanyaan boleh banget langsung komen di bawah ini. Oke, produk di sini bagus-bagus banget. Dan produk di sini adalah merek dari Bele ya. Jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya teman-teman yang harusnya udah banyak yang tahu produk daripada ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, harus banget nonton video ini sampai selesai ya. Dan Cici bakalan kasih tahu kenapa produk daripada toko Bele ini laris banget. Jadi kalau teman-teman tahu, di luaran banyak banget yang jualan produk toko Bele. Nah, disinilah suppliernya. Yang memang mau langsung belanja di toko Bele, langsung aja ke tokonya ya di PGMTA lantai 1 Blok A nomor 132, atau langsung boleh hubungin adminnya, order langsung admin di bawah ini. Dan ada Instagramnya juga ya, ada di bawah ini Instagramnya. Yang pertama, Cici bakalan kasih tahu produk best seller daripada toko Bele. Kaos basic daripada toko Bele ada beberapa macam, jadi ada yang ukurannya dari ukuran L sampai 3XL. Jadi 3XL itu LD-nya itu dari 96 sampai XXL-nya itu sampai di 120. Selain produknya bagus-bagus, di toko Bele ini juga harganya murah-murah loh, karena langsung dari suppliernya. Kisaran harganya murah dari harga 25 ribuan, 26 ribuan sampai harga 80 ribuan. Nah, kaos basicnya dari toko Bele ini koleksinya ada berbagai macam model ya. Jadi kalau misalnya kaos basicnya ada dari yang kerahnya U ya, seperti ini. Dia kerahnya U begini. Ada kerahnya V. Jadi kerahnya seperti ini, V. Dan ada kerah yang bulat. Jadi kerahnya O. Nah, kerahnya O. Nah, dari segi tangannya juga sama, jadi dia bukan cuma ada tangannya tangan pendek aja, tapi dia ada tangan 3/4 sampai tangan panjang. Nah, kalau yang ini tangan panjangnya seperti ini. Oke, tangan panjangnya. Dan ada tangan 3/4-nya. Nah, ini tangan panjangnya juga ada juga, kayak gini. Dan ada tangan 3/4-nya. Nah, kalau tangan 3/4-nya dia seperti ini. Jadi banyak variasinya, dari tangan pendek, tangan 3/4 seperti yang Cici pakai, sampai tangan panjang juga ada. Itu banyak banget varian warnanya, jadi varian warnanya bisa sampai ada 12 warna. Jadi untuk pembelian di toko Bele itu, pembeliannya tetap seri, serinya seri warna. Jadi bisa langsung pembelian langsung 12 warna per ukuran ya. Jadi ukurannya juga dia berbagai macam, dari ukuran L sampai 3XL. Jadi dari ukuran kecil sampai jumbo pun ada di toko Bele. Ada 12 warna, sampai 12 warna. Warnanya apa-apa aja, Cici bakalan kasih lihat. Ada warna pink, abu, merah, kuning, bata, ada coklat, kuningnya lagi, biru, hitam, hijau, messy, dan hijau terang. Jadi banyak
banget varian warna khusus kaos basic di toko Bele, sampai 12 warna. Untuk pembeliannya tetap minimal satu seri warna dan per ukuran. Ukurannya juga banyak, jadi dari ada ukuran yang paling rendah, paling kecil di ukuran L sampai triple XL. Nah, ukurannya dari L-nya, LD-nya mungkin 96-an sampai ke ukuran triple XL, LD-nya bisa sampai jumbo, jadi bisa sampai 120 lebih. Ukuran L-nya sendiri seperti ini, jadi dia dari ukuran kecil sampai ukuran paling besar. Ukuran kecilnya seperti ini ya teman-teman, jadi kalau misalnya ini masih bisa di straight karena bahannya memang bahan straight. Nah kalau misalnya untuk ukuran jumbonya, triple XL-nya, dia bisa besar seperti ini, jumbo. Jadi orang yang besar sekalipun bisa pakai. Nah masih bisa ditarik lagi karena memang bahannya juga stretchy banget. Nah, dan buat yang mau tahu bahannya, produk daripada toko Bele ini tuh menggunakan bahan katun spandek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sendiri, bahan katun spandek sendiri itu dia bahannya stretchy banget. Nah, kalau bisa dilihat detailnya seperti ini ya bahannya ya. Ini bagus banget. Jangan khawatir untuk bahannya itu tidak tipis ya. Jadi bukan bahan kaos-kaos yang tipis-tipis begitu. Jadi bahannya cukup tebal dan dia stretchy banget. Nah, dan bahannya ini adem banget. Contohnya kayak yang Cici lagi pakai sekarang ini. Jadi dia bahannya seperti ini. Nah, bahannya begini. Bisa kelihatan ya teman-teman kalau bahannya memang sebagus itu. Jadi nggak usah ragu lagi. Kalau untuk cari baju basic, toko Bele sudah menjadi rekomendasi dan sudah terpercaya. Nah, ya seperti Cici pakai ini, dia ada gambar-gambar tulisan di depannya. Nah, kalau buat teman-teman kalau bisa lihat nih, boleh dideketin mungkin bordir daripada toko Bele ini, bordirnya beda ya. Jadi dia bordirnya agak-agak timbul gitu. Nah, tebal begini. Jadi kalau bisa dilihat tuh kayak model-model bordirnya 3D gitu loh. Jadi dia agak tebal. Kalau bordir biasanya itu kan bordirnya nggak tebal. Kalau di toko Bele yang khusus bordirnya ini, dia tebal. Bagus banget kan? Nah, untuk teman-teman yang mau order produk daripada toko Bele ini, langsung aja di WA-nya di bawah ini, atau langsung follow di IG-nya di bawah ini juga. Atau yang memang lagi mau ke Tanah Abang, boleh banget langsung ke tokonya yang ada di PGMTA lantai 1 Blok A nomor 132. Ada tulisan-tulisan seperti yang Cici pakai ini, juga ada 6 warna. Jadi kalau yang tadi basic ada 12 warna, kalau yang motif ada 6 warna. Nah, warnanya apa aja? Yang seperti Cici pakai dan yang biru. Ada yang pink. Ada yang merah. Ada yang abu grey-nya. Ada yang kuning. Nah, warnanya cakep-cakep banget. Jadi warnanya yang membedakannya cuma di bagian badan aja. Tangannya semua kombinasinya kombinasi navy. Dan tangannya 3/4. Teman bisa lihat langsung sendiri, toko Bele itu bukan cuma jual basic aja. Toko Bele juga ada berbagai atasan ya. Jadi dari atasan yang seperti Cici pakai, tangan 3/4, sampai tunik pun ada. Nah, kalau untuk teman-teman bisa langsung lihat ini yang di bawah, di belakang Cici langsung ini, langsung berbagai macam tuniknya. Jadi dari ada yang modelnya salur, atau misalnya motif, atau misalnya yang ada topinya pun ada. Untuk yang kalau misalnya ada tulisan di toko Bele, seperti yang tadi Cici kasih lihat, tulisannya itu timbul-timbul, bordirnya juga bordir timbul, jadi memang berbeda dari bordir-bordir yang lain. Katanya tunik di toko Bele yang paling best seller, ya tunik yang ini, yang salur ini. Dan kalau khusus tunik, yang ini dia ukurannya khusus XXL aja. Nah, ukuran double XL ya. Nah, kalau bahannya sendiri nggak usah ragu lagi, karena memang toko Bele ini memang udah terkenal baju basicnya dan bahannya memang kualitasnya oke. Unik salur yang ini, kalau mau lihat warna-warnanya nih, Cici kasih tahu warna-warnanya ya. Kalau untuk tunik selain basic, biasanya toko Bele itu ada 6 warna, ada 6 varian warna. Seperti tunik yang ini juga ada 6 varian warna. Ada warna ungu, lilaknya ya seperti ini. Cici buka kasih lihat ya. Seperti ini. Ada warna abu seperti yang dipakai patung. Ada warna kuning ya.
ada warna merahnya, ada warna navy-nya, warnanya cakep-cakep ya. Ada warna army-nya, hijau army-nya. Nah, buat teman-teman bisa lihat sendiri, kalian warnanya cakep-cakep banget. Dan ini salah satu tunik yang paling best seller dari toko Belek. Bisa dilihat kualitasnya ya, bahannya seperti ini. Jahitannya yang pasti rapi banget. Ini tangannya tangan panjang. Dan dia panjang tuniknya itu sekitar 80 cm. LD-nya sampai double XL. Double XL itu bisa sampai 120 ya. Jadi kalau misalnya ini di bahannya cukup stretchy banget, jadi memang cukup besar. Jadi buat yang hijab nggak usah takut, dan ini cocok banget dan bagus banget. Itu khusus tunik yang tangan panjang seperti ini, itu laris banget di toko Belek juga. Jadi buat temen-temen jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan ya. Kalau misalnya memang ini, langsung aja di order ke toko Belek. Ada WA adminnya ya di bawah ini. Jadi langsung aja di order. Bisa lihat sendiri di toko Belek, banyak banget model-modelnya. Nah, dari stok aja teman-teman bisa lihat sendiri. Ini cuma stok yang di toko ya, jadi belum yang di gudang lagi. Nah, memang supplier toko Belek ada di PGMTA yang tadi Cici bilang. Ada di PGMTA lantai 1 blok A nomor 132. Nah, langsung dari supplier toko Belek. Jadi buat teman-teman yang memang ada order toko Belek, di sini suppliernya. Untuk pembeliannya tetap harus satu seri atau misalnya grosiran. Nah, kalau untuk model-modelnya bisa lihat sendiri, model-modelnya bagus banget, dari model yang seperti ini, seperti di atas, dan di bawah ini tunik-tunik ya. Jadi kalau khusus tunik-tunik juga bukan cuma satu model aja. Cuma tadi Cici kasih tahu ya, memang best seller. Dan model-model lainnya juga toko Belek juga laku banget. Untuk yang tunik banyak banget pilihannya. Jadi dari ada yang salur, ada yang tulisannya, atau salurnya juga mungkin yang berbagai model ya. Terus ada juga yang ada topinya. Nah, ada yang juga kayak bordiran yang seperti yang tadi Cici tunjukin, bordiran daripada toko Belek ini. Ada juga yang kayak gini polos. Nah, polos-polos gini juga cakep banget ya. Nah, terus ada yang salur begini, ada yang polkadot, ada yang garis, ada juga yang bahannya seperti ini. Nah, ini juga bagus banget, jadi bisa rekomendasi buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang suka, boleh langsung di screenshot aja. Yang mana yang suka, langsung aja di order ke adminnya toko Belek yang ada di bawah ini ya. Selain tunik, juga ada atasan seperti yang Cici pakai, tangan 3/4 sampai tangan panjang pun ada. Jadi kalau tangan panjang seperti model yang di atas seperti ini. Yang di atas ini juga panjang. Nah, panjang, ada yang lehernya juga tinggi ya, jadi dia basic juga. Nah, terus ada yang tulisan-tulisan, atau ada juga yang polos, ada juga yang model salur, ada juga yang ada motif, dan ada juga yang ada bordirannya. Pokoknya ada yang suka, langsung di screenshot aja, langsung di order ke admin atau ditanya ke adminnya, dan harus banget langsung di order ya. Di toko Belek juga ada basic khusus daleman ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang suka pakai tank top atau misalnya yang suka buat daleman, bisa banget nih. Nah, toko Belek juga ada yang harganya cuma 26.000-an nih. Nah, dengan kualitas katun spandek. Dan ini deh seperti ini. Nah, untuk kaos dalemannya sendiri juga banyak model ya. Jadi dari tali yang lebar, dari tali yang setengah sampai kecil juga ada. Nah, buat teman-teman boleh banget nih, kalau misalnya buat langsung order, langsung aja ke adminnya ya, atau follow juga IG daripada toko Belek. Untuk pembelian di toko Belek yang ada di PGMTA atau WA order, harus pembelian minimal satu seri atau pembelian grosir. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau ada pembelian untuk retail, mungkin ada juga toko Lili Belek menyediakan di Shopee Mall-nya. Apa Mbak nama Shopee-nya, Mbak? Shopee Mall Belek Love. Oke, nanti Shopee-nya akan kita cantumkan juga di bawah ini, berikut IG dan WA ordernya. Nah, buat teman-teman langsung aja di order. Nah, jadi gampang banget kan? Buat yang mau order langsung produk Belek, bisa langsung ke IG-nya, ke WA ordernya, atau yang memang deket di Tanah Abang, boleh langsung mampir ke tokonya di Tanah Abang, atau bisa juga langsung belanja di lewat Shopee Mall-nya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan untuk pertanyaan yang lainnya, boleh banget langsung di komen. Dan sampai ketemu ya di video berikutnya. Bye-bye!